Jepang sesuai dengan ketentuan mereka, mereka hanya bisa menyebutkan ketentuan perbankan ya, bahwa saldo tidak mencukupi dari angka bilet dari itu. Langkah-langkah kita untuk lebih dalam lagi, kita harus bersurat dan itu kita lakukan dengan bersurat ke BGI untuk meminta izin dari otoritas. Tahun 2020 ya, tanggal 14 Februari 2020 memang ada laporan polisi ke Polda Metro Jaya, pelapornya adalah saudara JBK inisialnya. Terlapor adalah saudari H. Jadi sejak Februari tahun 2020 ini sampai dengan saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan ya, karena sudah ada beberapa berdasarkan hasil gelar perkara serta kita akan klarifikasi ke beberapa saksi-saksi dan juga pelapor sendiri, ada saksi ahli dan juga saksi-saksi yang lain. Kemudian pada saat itu memang pada saat penyidikan juga sudah mengundang saudari H tidak datang, tidak hadir, sehingga hasil gelar perkara sudah memenuhi unsur naik, persangkanya adalah penipuan dan penggelapan.